dari Mark Mono. Kali ini gue akan main Imposter Head the Horror. Nah ini game ini hubungan dari game Among Us tapi versi horornya dan apa 3D. Nah menurut gue sih ini game ini cukup tegang buat gue. Sudah gue coba-coba tapi setelah ada yang pas gue terakhir punya temannya itu di pinggir tengok. Oke langsung aja. Waduh kali. Punya chip gue kayak. Apa ini file detail? Gak tau lah apa. Oke langsung ya. Oke ada burung kakak tua ya. Selamat datang dalam game Imposter Head Horror. Nah sampai kerjaan untuk gak boleh dia masuk. Untuk tolong lihat di CCTV. Kok nah dia muncul tuh. Kok dia muncul dia. Untung dia gak ngakil kita teman-teman. Dia ngakil ya. Masih CCTV. Tidak bisa. Aduh. Takutnya ini jangan lolon. Macam-macam. Oke ini ready. Ini untuk tong setelah semua ini ya. Dua ya. Oke, cek dulu CCTV. Temennya di luar ya, dibuang. Kalau kalian pernah nonton youtuber lain, silakan kalian kalian bisa nonton nih youtuber lain semacam yang main Among Us. Dorime. Sini. Tapi sih pergi sih. By the way. Oke teman-teman. Oke. Tutup. Oke ready ya. Go dong. Bodoh amat. Oke. Main santai lah. Kamera depan jadi saya susah. Para orang lagi perbaiki listrik malah di sini urusan. Hello maybe. Lagi. Belum dia masuk. Oke, ini kali Friday night. Oh my god. Di ventilasi. Guinjang gue. Gak bisa ikuin jangan ya, gak ada senjata ya, itu hanya misi doang. Kumpul, ini ya, oke, nah, tujuh deh. Oh, itu kelar semua. Itu langsung buru-buru ini. Oh, ternyata dia di bawah ventilasi. Begini gue gak usah, Ki. Lagi dah. Biji, mohon maaf ya. Cukup. Oh, gratis. Oh ya kalau gratis masih ada dia teman-teman. Karena tadi dia ini kamu tahu dia di mana berasa. Nah ini dia nggak ada. Maksudnya dia masih ada ya, bukan nggak ada ya. Padahal ini ada. Joysticknya ini yang hilang ya. Nah kalau nggak usah perlu lewatnya. CCTV ya. Oh kalian suka sih silakan nih. Kalian nggak peduli. Soalnya teng, kalau udah praktis teng bisa terlihat dia ada tanda merah-merah berarti dia ada. Nah ini belum ada tanda merah ya merah-merah. Nah tuh. Nah itu dia. Kalau tanda merah dia ada ya teman-teman. Hello, what's up? Wah dia rusain. Impostor. Di film purba impostor. Oke. Oh. Kiri. Kira dong, oke, beramat. 2.
2. Bisa diam sekarang. Tunggu dia hilang ya. Oh dia maksud di ventilasi ya kali. Tapi enggak kena merah-merah. Oke, ventilasi dulu. Ini mega ini. Cek dulu apakah ada impostur. Ternyata ada. Ngapain? Kalau gue buka langsung meninggal ya teman. Enggak ada mau kasih dewan deh cuy. Enggak ada teman. Bisa ada ini dia. Sabar gue gak boleh sembarangan nih. Nah tuh gue bilang ada dia. Ternyata sabar gue sekuat. Nah kayak kalian enak ya. Kalian harus pake set. Soalnya gue gak pake set. Soalnya gak bisa kalau pake set gue. Oh dilemparin. Yang tujuh ini. Oke. Di teman ada di luar ya ini. Wah curang ya. Tuh deh. Ngapain jadi luar. Ngapain coba. Pindah-pindah tampai nih impostornya. Ada dua, satu di luar, satu di dalam. Oke, berarti kita tutup mah. Tutup, gue gak peduli. Nah, ini impostor datang ya. Mas gue tutup nih. Secara cepat. Oke. Ganti kamera. Dirusai. Oke, ready. Ketiga, enam. Ketiga. Oh, mending gue liat gini kali. Nah, lebih cocok ya. Bagus. Aduh, kalian lihat saya nih. Oke. Aman. Oh. Ngapain lu, impostor? Gue liat titik merah. Hahaha, udah praktis ya padahal nih. Iya lo, iya. Nyanyi. Oke. Ya, sekali. Bawa ini kamera TV-nya. Tidak bisa lu eh. Kita yang 4 dulu, takutnya ini temannya di luar. Aduh, di bawah dia. Baterai masih lumayan lah. Ayolah, ready. Cepat. Minta ampun. Yoi, komplit. Akhirnya ya. Madan, mohon maaf. Soalnya ini gue pakai cara curang. Ini mode
Oknya, cari seorang yang dimode praktis dengan tu mode asal-asal. Gue dapat lihat merah dan mohon maaf ya. Kalau kalian ada siaran gue gameplay lain, tolong komentar di bawah. Kalau gue udah lihat-lihat video gue ini gak ada yang komen. Wah, parah kalian nih. Pakai like, komen, dan subscribe, aktifkan loncengnya. Bye-bye, plus, setiap hari, waktu ini, see you time, see you. Bye-bye.